Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, teman-teman dimanapun berada, baik yang ada di dunia maya maupun di dunia nyata, hari ini mudah-mudahan selalu berbahagia tanpa kekurangan satu apapunnya. Amin. Jadi ini ada sedikit requestan brewe, di mana ada NMAX New 155 tapi super the big. Apa yang the big? Lehernya ya. Lehernya emang di ordernya ini inletnya 50, bro. Untuk bagian depannya, Ki. Depannya pakai berapa, Ki? 28. 28. 50. Hah? 28, 38, 38, 50, bro. Dan ini jenisnya standar racing ya. Jadi, syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa berkarya dan insya Allah bisa membantu buat teman-teman yang mau request ya, bro ya. Seperti ini, bro ya, 28, 38 dan inletnya 50. Jadi di bagian belakangnya ini inletnya 50, bro. Jadi buat lo yang mau request seperti apapun, insya Allah kita siap buat membantu ya, bro. Mau bor apaan, mau harian, mau standaran, mau leher kecil, leher besar, tenang aja, bro. Kita selalu siap buat membantu teman-teman semua ya. Oke, jadi leher juga tidak terlalu ngondo ya. Bisa dilihat ya, bro ya. Jadi di dudukan standar 2 itu masih yang turun ke bawah ya. Sedangkan lehernya masih naik ke atas. Jadi nggak asal bikin ngondoy-ngondoy atau mentok-mentok tanggul, walaupun ini mesinnya mungkin kalau yang leher seperti ini mah biasanya udah korapan, bro ya. Jangan khawatir, bro. Kita siap membantu asalkan kalian siap untuk menunggu. Coba di standar 2 ini. Tamengnya ada? Tamengnya enggak ada. Enggak ada. Oke, tameng enggak ada ya, bro ya. Jadi, silencernya udah kita cat warna hitam. Dihidupin, Om, coba, Om. Nah, ini pemiliknya, bro. Hasil suara mah bisa di request mau kasar mau halus ya. Ini leher besar borapan. Terus moncong belakangnya juga pakai stainless. Ini dari slip on sampai ke depan itu full stainless untuk leher ya. Beserta moncong ini juga masih stainless ya, bro ya. Tenang aja, mau depannya gede, belakangnya kecil kayak ini, belakangnya masih kecil ya. Kecil, tapi mau gede juga bisa, tergantung requestan dari lu orang. Kalau gua sih cuma ngerjain aja. Tuh. Motor borapan enggak nyangka bisa seperti ini suaranya, bro. Halus. Cuma di gua sih yang bisa begini. Kalau di bengkel yang lainnya biasanya teriak-teriak ya, ceter-ceter. Katanya kalau suaranya cempreng, suaranya kasar itu kenceng motornya, kenceng suaranya cuy, bukan ininya ya. Karena kerja mesin yang gua tahu segitu-gitu aja. Jadi kalau cc 200 cc di rpm, ngambil rpmnya di 13.000, tetap nggak nyampe naik nyampe 20.000, bro ya. Tetap dia kalau udah kalau kita deno, biasanya kalau dia udah nyampe limiter dia akan turun. Gak mungkin dia naik terus. Kalau naik terus pasti mesinnya pecah. Itu sih yang gue tahu. Ya gue juga orang bodoh ya yang mau belajar. Tapi mudah-mudahan ada orang belajar itu lebih pintar atau lebih bodoh. Tapi terserah, bro. Gue mah orang bodoh ya. Gak apa-apa, jangan belajar sama gue. Karena gue juga gak mau disebut guru, gak mau disebut apapun itu ya. Gue cuma tukang kenal pot yang kaki lima pinggir jalan, yang suka dan biasa dihina. Tapi gak apa-apa, penghinaan itu justru bisa mendewasakan gue untuk lebih berkarya lagi dan lebih maju lagi. Oke? Okay? Gak nyangka kan lu leher gede suaranya seperti ini. Coba aja, ada yang bisa bikin suara begini nggak? SKR dong, mantap. Kami ada, kami nyata. Ini karyanya, ini bengkelnya ya, dan karyanya nyata di NMAX ini tuh. Ya, karya nyata, bro. Jadi bisa di request semuanya ya, bisa diminta semuanya, baik suara, diameter ataupun ukuran, bro. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Esok atau lusa kita mudah-mudahan bisa bercanda lagi bersama-sama ya. Tapi jangan sakit hati ya, bro. Bisa berjumpa dan bisa saling colek hidung atau bisa saling cium-ciuman gitu.
Hei, gue Gondrong beserta kru dan kerabat pekerja pamit undur, jangan diterusin nanti ngelantur bro ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Oke, salam otomotif Indonesia. Dadah, ciao.